adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor semut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah, kenapa tidak membawa kayu yang besar? Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian itu bukan hadiah, itu bukan gratis, itu akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Jika tidak kalian tunaikan, kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala amal yang baik tidak diterima Allah kalau tidak dengan hamdalah. Semua jerih payah titik penuh keringat kita pagi ini akan bernilai ibadah. Bapak-bapak polisi yang mengawal kita pagi ini, kalau dia niat itu karena Allah, maka itu pun akan bernilai ibadah. Maka kita awali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Semua majlis, kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis bangkai. Maka kita tak ingin majlis ini menjadi majlis bangkai. Yang kita tolong ini syariat siapa? Allah. Yang kita bantu ini siapa? Allah. Tapi Allah tak perlu bantuan kita. Allah Maha Kuasa. Yang kita tolong ini adalah diri kita sendiri. Suara yang menggelegar pagi ini akan diganti Allah dengan surga Jannatul Na'im. Semua yang bertungkus lumus, bersusah payah, datang dari tempat yang jauh, mengusahakan acara ini, semua bernilai amal saleh. Ibadah bukan hanya puasa sunat, ibadah bukan hanya salat berjamaah. Menegakkan kebenaran adalah ibadah. Pagi ini kita sedang menegakkan apa? Kebenaran. Yang kita tegakkan adalah kebenaran, supaya syiar tetap tegak di atas bunga bumi Allah. Allahu Akbar. Negeri ini merdeka atas teriakan Bung Tomo berteriak di Surabaya. Apa yang diteriakannya? Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam keadaan demam karena penyakit malaria di tengah hutan. Apa yang diteriakannya? Negeri ini merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jangan lupa, itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Yang mengibarkan bendera itu dalam keadaan puasa. Setelah bendera dikibarkan, Presiden Soekarno mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Apa yang mereka teriakkan? Maka pada hari ini, mereka yang menghinakan Allah, menghinakan Al-Quran, mereka tidak layak tegak, mereka tidak layak bernafas di atas muka bumi Allah. Allah Akbar. Orang Makassar, kalau ada adik perempuannya diusik oleh laki-laki hanya sekedar merusak kehormatannya, dia akan panggil laki-laki itu. Dia akan berikan badik. Dia akan berikan. Kalau engkau tidak sanggup membunuhnya, tidak menghabisi nyawanya, kau jangan pulang ke kampung ini sebagai laki-laki. Kita negara hukum. Kita negara yang mendukung hukum negara. Ada KUHP. Kita tidak akan berteriak dengan slogan kekerasan tanpa hukum. Saya tidak akan mengambil badik memberikan kepada laki-laki, kau tikam dia. Tidak. Karena kita percaya kepada hukum. Yang kita tuntut adalah tegakkan hukum yang sudah kita tegakkan bersama konstitusi negara. Allahu Akbar. Allah.
Tegakkan. Tegakkan hukum ini. Jangan hanya berlaku pada orang tua yang memotong batang kayu di depan halaman rumahnya, di penjara sekian tahun. Tapi ini yang sudah menodai hukum Allah, menodai syariat Rasulullah, menodai Al-Quran. Wajib negeri ini menegakkan hukum. Kalau tidak, maka kita adalah pengkhianat-pengkhianat konstitusi Pancasila, pengkhianat-pengkhianat KUHP. Kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak polisi yang ada di Polri, bapak polisi yang ada di Polda, sudah menerima laporan. Mereka yang menindak dengan tegas, mereka yang menindak ini dengan cepat, kita doakan supaya panjang umurnya. Amin. Diberikan dia husnul khatimah. Mereka yang berkuasa itu akan pensiun. Setelah pensiun mereka akan mati. Yang mereka tinggalkan adalah amal soleh. Apa amal soleh polisi? Apa amal soleh jaksa? Ketika dia sanggup menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan supaya mereka istiqomah dalam agama Islam. Kita doakan anak cucu mereka menjadi orang-orang yang menegakkan syariat Allah. Tapi kalau mereka khianati doa ini, maka Allah akan mencabut nyawa mereka dalam keadaan su'ul khatimah. Kita semua yang hadir ini mendoakan orang-orang yang menegakkan hukum demi membela syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ketika Nabi Musa alaihi salam berbuat melawan Fir'aun, ketika Nabi Isa alaihi salam berbuat melawan Romawi, ketika Muhammad sallallahu alaihi salam berbuat melawan Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka sudah melewati peran mereka. Sekarang ini zaman kita, ini hidup kita. Apa yang kita buat sekarang? Allahu Akbar. Apa yang kita lakukan sekarang? Allah. Maka berbuatlah seperti yang apa ada dalam tangannya. Seekor semut membawa sebutir gula. Bawa, engkau tidak hina karena kau hanya seekor semut. Tapi bila kau seekor gajah, maka bawalah batang kayu yang besar. Hari ini, adik-adik mahasiswa, para aktivis datang membawa bendera. Jangan kalian merasa kecil. Adik-adik mahasiswi, kalian menunjukkan bahwa kalian tidak setuju dengan perbuatan si kafir itu. Jangan kalian merasa kecil. Kalian mungkin seekor semut, tapi kalian sudah berbuat. Tapi gajah-gajah, kenapa tidak membawa kayu yang besar? Kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaan yang dipinjamkan Allah ke tangan kalian, itu bukan hadiah, itu bukan gratis. Itu akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah. Jika tidak kalian tunaikan, kalian akan dituntut di mahkamah pengadilan Allah. Allahu Akbar. As-sakitu 'anil haq. Orang yang diam ketika Quran diinjak, orang yang diam ketika syariat Nabi Muhammad ditindas. Syaitan akhras, mereka adalah setan bisu. Apa mereka itu? Setan bisu. Mereka setan bisu. Jangan menjadi setan bisu. Allahu Akbar. Yang kita inginkan dari acara ini tiga. Yang pertama, jangan ada lagi orang kafir berani menjadi pemimpin di tengah umat Islam. Mau jadi bupati di Papua, silakan. Mau menjadi wali kota di Tapanuli Utara, silakan. Itu memang tempat kalian. Tapi kalian menjadi penguasa di tengah umat Islam, jangan pernah tawar itu. Karena kami adalah, Nabi mengatakan kami yang beriman ini seperti lebah. Lebah tak pernah mengganggu orang. Tak pernah lebah bersarang lalu patah ranting. Dia tidak pernah mengganggu. Tapi kalau sudah diganggu, kemanapun kami akan kejar. Allahu Akbar.
Yang kedua, ini adalah syiar menunjukkan kekuatan umat Islam. Jangan pancing umat Islam dengan penistaan. Yang menistakan Al-Quran di Facebook, yang mengupload gambar-gambar menghina ulama di internet, kalian mungkin selamat hari ini, tapi besok, lusa, negeri ini akan bergejolak. Kalian yang menganiaya, kami akan cari kalian, walaupun kalian bersembunyi di lubang biawak sendiri. Jangan hina agama ini, jangan hina syariat ini, jangan hina Quran kami. Kalian akan mati dalam genggaman anak cucu kami nanti masa kami. Yang ketiga, kita berkumpul bersama memberikan motivasi kepada bapak-bapak jaksa penuntut umum, kepada bapak polisi, supaya mereka kuat mengemban amanah, supaya mereka berani menegakkan hukum ini. Itulah yang kita harapkan. Semoga pertemuan ini dicatat sebagai amal soleh di hadapan Allah SWT. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bertakbir 3 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.